Oke guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Ini ada lagi 127 guys, kalian tahu kan siapa nih songwritingnya, produsernya. Udah pasti pecah nih guys, NCT 127 ngeluarin lagi nih Earthquake guys. Ini masih track video yang which is teman-teman juga dari NCTzen bahwa informasi lagunya belum full guys ya, masih kayak potongan gitu guys. Tapi di sini akan rilis tanggal 14 guys, jam 6 waktu Korea nih guys. Ini menjadi track title salah satu ya. Kalau ini berarti NCT U guys ya, berarti gabungan antara Wavy, NCT 127, Dream dan segala macam tuh gabung jadi satu guys ya. Nanti yang di tanggal 14 itu guys. Wah, gokil, di Desember bakalan pecah sih guys sama NCT semuanya guys ya. Oke, sebelum kita mulai, kita dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini nggak tahu nih diapain lagi. Gue udah bingung sih guys, ngebahas NCT 127, kekompleksan mereka, vokal-vokal mereka yang makin gila, makin kesini guys. Ini apalagi di warnanya nanti tanggal 14 nih, serius gue excited banget guys. Karena banyak referensi yang akan gue ambil untuk menjadi pelajaran buat gue juga sih guys, yang denger-denger kayak gini guys. Oke guys, kita langsung ya kayak guys, NCT 127 Earthquake guys, ceplok. Oke. Anjir, gue bingung deh sama ide mereka, kenapa bisa masukin tema-tema tuh keci-keci banget guys. Ampun deh. Terus si Mark Taeyong tuh yang rapper-rapper rap lainnya, mereka tuh ngisi-ngisi itu asik-asik banget. Gak kampungan gitu guys, dia punya ad-lib rap gitu loh guys. Tuh, ketawa lah apalah. Gokil sih. Oke, Teo. Asik. Ah, Taeyong dance, gokil sih. Gue suka banget guys, ini kayak favorit apa favorit NCT tuh Taeyong nge-rap di favorit sampai sekarang. Gue setiap ada part yang nyap nyaw dan itu gue ulang sampai ya aib nih guys, 10 kali guys, saking enak ya guys. Jadi bam goks Mark, my gosh, bass line nya guys, ampun guys nih. Oh, gila ya desainnya. Ini jadi Bella Swan ya. Iya guys. Oke. Jaehyun, come on. Yuta. Wow, oke. Anjir, perpindahan chordnya guys. Ampun nih guys. Gila, mereka rich banget ya kalau aransemen guys ya. Itu udah backing di sedikit-sedikit kayak wow itu sedetail itu kah NCT? Wow gila guys soundnya guys, wah kacau sih, kacau ini. Mereka sempurna banget ya kostum, music yang begitu yang rich banget guys ya, vokal mereka tuh benar-benar padat setiap apa segi-segi arrangement-nya dari first pre chorus ref itu gila. NCT itu tuh ya, gua amazed aja guys, serius amazed aja gua, gila sih. Wow, wah gila, pas bagian tail surga banget guys, sorry guys. Oh, baking vokalnya manis banget, gila nih. Uncut-nya apa kabar nanti ya? Wow, tail suaranya seperti biasa guys ya. Gila, doyong juga sakit sih vokalnya. Aduh, gue lupa ini namanya siapa guys. Gue bilangnya Bella Swan guys. Wah, Haechan ya. Oke, apa yang terjadi? Anjir, halus banget Haechan ngambil di situ. Gila, tel tuh kalau udah janji gue nggak tahu ya, rada-rada serem guys. Wow, gitu. Asik tuh kayak terdeng, itu keren banget guys di situ guys, dikasih snare di situ kayak timbalis, timbalis ya. Nih, mana tuh? Terutang. Kawin-kawinin aja musik-musik gitu loh guys. Gokil sih. Wow. What? Apa-apaan Tel? Nampangnya wow. Oh, naik. Oke.
Wow. Wah, Johnny guys. Wow. Wah, backing vokalnya keren. Wow. Gila guys, tunggu tubi terus sih guys di sini guys. Gila ini guys. Backing vokalnya guys. Aduh. Manis banget chordnya guys. Wow. Kalau menurut gua guys, ya terserah kalian guys. Ini menurut gua catchy banget guys dari sound. Eh nggak tahu ya guys ya, teman-teman berkata apa guys, tapi yang setuju tulis tuh di komen ya guys, tapi ini gila nih catchy ya parah guys. Dari sini tuh maksudnya chordnya jadi disubstitusi guys, jadi dia minjem chord gitu guys untuk jadi body atas ini guys, ini enak banget nih. Wow, hotel ngeri sih. Wow, doyong. Waset. Wah gila ini pecah sih guys, tunggu guys, ini pas terakhir guys. Sorry guys, gue ulang guys, pecah sih. Ah, flanger ya. Wow, sama bass sih, gokil. 127 juga gak ada kecewa gue. 127 juga gak ada kecewa gue guys. Oh iya, ini logonya sama waktu gue nge-react NCT Dream ya guys ya. Wah ini pecah nih album guys. Apa album NCT sih, ini ngomongin jamak ngomongnya berarti ini bukan ya, own ya, third album Universe, ini pecah sih guys. Ini title track Universe Let's Play Ball, pre-release on December tanggal 10. Oh tanggal 10 nanti akan ada guys ya, 3 hari lagi guys, tanggal apa jam 6 waktu Korea guys. Wah ngeri guys, ngeri guys, gue gak tahu gue harus ngomong apa lagi, tapi ini menurut gue perfect ya guys, dari segi sound design, part-part mereka nyanyi itu pas semuanya guys. Ini keren sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk like, share, tombol subscribe guys. Chris Aino, bye-bye.